Mutiara, saya persilakan mungkin kamu juga bisa melanjutkan gitu dari situ. Ya, saya mungkin memilih tadi ya. Kita memilih satu foto ya untuk diinin. Ya, bisa langsung mulai. Silakan. Halo semuanya, terima kasih atas kesempatannya untuk bermanfaat. Terus Mas Jimmy juga untuk bisa kasih saya ruang untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut saya juga penting untuk disampaikan. Kemarin pameran Infinite Illusion itu termasuk pameran yang cukup challenging buat saya karena di sini semua perempuan dan sama-sama memiliki karakter abstrak gitu ya. Maksudnya saya pribadi untuk menyampaikan sedikit cerita ke audiens juga sedikit sulit gitu karena sorry mbak, saya kesulitan buat sampai untuk maksudnya kalau emang abstrak itu apa ya, selalu dipertanyakan tentang karakternya itu gimana sih, apa sih yang menjadi identitas karya ini, sebagaimana kamu kayak gitu. Nah ini akhirnya dalam satu ruang ini sebenarnya kayak cukup memberi saya challenge untuk gimana sih seperti arah ini kayak gitu. Akhirnya akhirnya saya mencoba menggali itu dan dalam kurun waktu yang lama juga saya juga cukup menggali tentang jagat alien sendiri. Lalu di kesempatan di Infinite Illusion, aku mencoba buat untuk nggak ngasih sisi hanya sisi perempuannya aja, tapi sebagaimana manusia itu hidup gitu. Maksudnya ada beberapa seperti pakem-pakem yang masih dipegang kayak gitu. Nah salah satunya akhirnya ya filosofi jagat alit itu yang bisa saya kaitkan ke dalam karya-karya saya kayak gitu. Nah salah satu karya yang saya tampilkan di sini kan judulnya The Wave. Ini juga sebelumnya saya pernah tampilkan. Di situ lebih menceritakan tentang keberpihakan saya terhadap memori gitu. Saya memberi satu penghormatan terhadap memori. Saya mencoba memvisualisasikan laut di sini karena saya secara subjek punya kedekatan tersendiri dengan laut gitu. Dimana memori dari keluarga saya di sana, saya punya akhirnya didekatkan dengan perang laut sendiri dan juga laut sendiri juga memiliki satu hal yang membuat saya jauh dengan beberapa sosok-sosok keluarga gitu. Nah itu cukup penting untuk saya abadikan kayak gitu lebih tepatnya. Dan lagi-lagi untuk menginterpretasikan untuk audiens sebenarnya sesederhana apa yang pertama kali kalian lihat gitu. Seperti misalnya ada yang kemarin yang bilang kayak ini kayak kui ya kayak gitu. Ini aku sebenarnya secara pribadi enggak terlalu memaksakan audiens untuk menginterpretasikan itu. Aku hanya sebatas memberikan satu kata kunci melalui judul. Selebihnya aku juga menyerahkan itu gitu. Tapi kalau memang untuk audiens ingin ngerti lebih jauh, saya bisa memberi salah satu alasannya kayak gitu, kenapa saya membuat karya ini begitu. Kurang lebih seperti itu sih. Nah, untuk mengkaitkannya dengan jagat alien sendiri sebenarnya ini sudah jadi salah satu bentuk yang sederhana dari dasar itu sendiri lah ya, maksudnya titik berangkatnya kenapa jagat alit dan sebagainya. Waktu COVID waktu itu saya buat teman-teman yang bukan orang Jawa bisa diberitahu sedikit jagat alit. Oke. Jagat alit sendiri itu artinya tentang jagat kecil yang ada di dalam diri kita. Kalau bahasa ilmiahnya kita bisa sebut mikrokosmos, itu salah satu teori kosmologi juga, di mana sesuatu yang luas kesannya itu gambarannya seperti hal yang besar gitu, tapi bagi saya hal yang kecil juga memberi suatu pandangan yang luas dan memberikan dampak buat saya gitu.
ya kurang lebih seperti itu. Dan akhirnya apa ya, kayak pengamatan terhadap lingkungan dan lain sebagainya memberi saya beberapa ide untuk mengkaji lebih dan ngasih impact secara mental dan psikologi juga gitu. Tidak semata-mata saya semisal saya merasa sedih atau apa, saya tidak semata-mata hanya memvisualisasikan tubuh yang sakit atau apa, tapi saya bisa mendevelop itu untuk mendevelop visual itu ke hal yang lebih bisa dikaji lebih gitu. Mungkin salah satunya ini kayak gitu, salah satunya tentang laut itu sendiri terhadap saya secara personal gitu, kurang lebih seperti itu. Dan kalau jagat alit sendiri, saya waktu itu menemukannya juga di era COVID, waktu saya memiliki, ya kita semua juga mengalami keterbatasan untuk mengeksplor sesuatu dan maksudnya dari bertemu orang dan juga kayak komunikasi dan sebagainya kita juga terbatas. Di sana saya lumayan mencari gitu untuk seharusnya seperti apa untuk bertahan kayak gitu. Akhirnya saya mencoba untuk kembali ke akar gitu, mencoba untuk kembali ke akar dan apa sih sebenarnya yang manusia butuhkan dalam menjalani hari-hari gitu. Akhirnya saya dapat satu poin, yaitu memang menjaga tentang kesadaran gitu, menjaga kesadaran di setiap stepnya gitu. Nah, akhirnya saya kembangkan di sana, saya banyak menggali beberapa referensi, lalu sampai dapat poin jaga kali ini yang menurut saya bisa pas untuk menjadi dasar saya untuk bisa menjelaskan karya-karya saya secara spesifik gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih banyak Mutiara atas penjelasannya. Saya kira cukup elaboratif ya. Jadi kita berangkat dari satu karya tadi lewat Maskus, kita lihat sedikit itu pamerannya secara luas. Lalu Mutiara lewat satu karya ini, saya kira memunculkan beberapa kata kunci yang menarik juga, bahwa ini judulnya The Wave gitu. Tapi dalam interaksi seniman dengan penonton itu memang muncul proses yang mungkin istilahnya intersubjektif gitu ya, subjektivitas si senimannya tapi juga subjektivitas si penontonnya gitu, dan disitulah ruang pertemuan dan percakapan yang cukup menarik juga gitu dalam proses produksi dan distribusi seni ya. Seni abstrak barangkali memungkinkan itu gitu. Jangan-jangan itu bisa kita diskusikan nanti. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana bahwa seni abstrak ini lahir dari pengamatan lingkungan gitu, yang sebetulnya mungkin kalau dalam pengertian sejarah seni yang konvensional ini biasanya yang mengamati lingkungan kemudian mereplikasinya itu kan karya yang naturalis gitu, tapi di sini dia hadir dalam bentuk yang abstrak gitu, dan dia kan jadi akhirnya membuat kita berpikir ulang juga soal kategorisasi dalam sejarah seni gitu ya. Saya kira itu hal yang nanti bisa kita dengar lebih jauh lagi. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting tadi baru tersebut sedikit sekali nih, soal salah satu tantangannya adalah semuanya senimannya perempuan. Kenapa itu tantangan? Nanti saya ingin dengar lebih jauh juga apa sih dampak soal gender ini dalam praktik seni abstrak. Terima kasih Mutiara untuk pantikannya lewat karya The Wave ini. Sekarang kita menuju ke Ferdi Teras. Ini saya ingat sekali di catatan kuratorialnya yang Mas Junet Suryatmoko, yang foto-foto ini kurator juga ya sebenarnya, tapi karena dia sutradara, dia sukanya nyuruh kita nih aktor-aktor. Dia makan-makan aja, tapi sutradaranya ada di belakang sana. Saya ingat sekali di catatan kuratorialnya, karena mungkin sutradara ya, jadi dramatis, diawali dengan suatu hari Ferdi Teras menumpahkan cat di apartemennya yang kecil di New York. Dari situlah kemudian cipta karya Lebong gitu kan. Nah, itu kan kecil juga ya, suatu pengalaman sehari-hari yang sangat kecil gitu, tapi kemudian bisa jadi sebuah pameran, dihubungkan dengan sebuah karya kanon gitu dalam sejarah mungkin naskah teater Prancis atau Barat gitu ya.
Mari kita dengarkan dari Ferdi lewat satu karya juga. Nanti saya pasangin, tapi Ferdi silakan. Terima kasih semuanya sudah hadir. Mas Junet, terima kasih sudah mengajak saya ke acara ini. Iva yang sudah memberikan kesempatan. Tiara, Mas Gus, dan Bijita. Oke, cerita tentang Legongs ini berawal dari pertemuan saya dan Mas Junet di New York. Jadi saat awal tahun 2022 itu saya nekat saja pergi ke New York karena saya merasa tumpul dalam berkarya dan kebetulan visa masih ada sisa 6 bulan. Jadi saya pikir ini bukan residensi, saya habiskan saja visa itu untuk mencari inspirasi di sana. Tapi ternyata pada kenyataannya hidup di sana itu cukup tough karena kita kulit berwarna itu agak dipandang berbeda gitu. Dan saya mencari-cari teman, apakah ada teman yang orang seni juga yang tinggal di New York, dan akhirnya bertemu dengan beliau. Dan dari situ kita mulai berbicara dan banyak obrolan-obrolan menarik. Salah satunya adalah saya ditantang untuk pernah nggak menciptakan karya abstrak dari naskah teater gitu. Karena menurut saya ya abstrak itu ya leburan emosi, leburan energi yang saya rasakan saat itu. Tapi ya ini ada guideline-nya si naskah teater itu. Jadi dengan sedikit banyak pembelajaran, saya come up dengan ide-ide yang juga saya alami selama di New York gitu. Karena setelah dibaca ternyata Legongs itu kan ceritanya tentang dua pelayan yang ingin menjadi sosok seorang majikan gitu. Jadi ini ada kemiripannya nih dengan saya. Oh, saya seorang Indonesia yang ingin menjadi seorang New Yorker gitu, seniman sukses di negara orang gitu. Bisa nggak ya gitu? Kok mirip-mirip ya? Jadi saya pikir, oh ini ada korelasinya gitu. Dari situ di challenge, beberapa karya sudah dibuat di New York, beberapa dilanjutkan setelah pulang di Jakarta, dan finalnya di Jakarta. Terima kasih. Tadi mungkin bisa diceritain sedikit, sedikit lagi dibahas hubungan antara ruang tinggalmu atau manajemen itu dengan bagaimana kemudian kamu membuat berhubungan dengan ukuran karyamu dan ruang gerakmu sendiri. Mungkin bisa sedikit aja nih itu juga. Jika biasanya dulu dari dulu kan saya selalu membuat abstrak di medium kanvas yang besar gitu, di mana ruangnya juga kita memiliki keleluasaan gitu untuk menuangkan cat, apapun itulah tekniknya gitu. Tapi ketika masuk di ranah New York itu, di mana satu apartemen 2 kali 3 meter aja, satu bulan harganya udah 30 juta gitu, rupiah. Jadi ini harus gimana gitu, bikin karya segede itu. Jadi saya mulai berusaha merespon ruang itu dengan okay, saya coba untuk mengecilkan karya dengan petit abstrak gitu. Bisa nggak ya gitu. Jadi ya melukisnya harus duduk, temboknya juga nggak boleh sembarang tuang-tuang cat, kalau nggak nanti landlord marah gitu. Dan itu akhirnya kejadian, saya coba beli kanvas ukuran 2 meter, aduh ini nggak muat gitu, saya sobek jadi kecil-kecil. Ini sudah berhati-hati ditutupin nih lantai parketnya, tapi ternyata terjadilah kecelakaan itu gitu, di mana satu kaleng cat tumpah dan lantai parket yang katanya mahal itu gimana gantinya gitu, uang sewanya aja segitu apalagi lantai kayu gitu. Jadi saya kembali, aduh ini berarti jadi melukis realis lagi, melukis motif kayu gitu untuk menutupi si lantai kayu itu agar kita tidak ganti gitu. Dari situ saya juga banyak mencoba untuk saya nggak punya pilihan lain untuk mengecilkan karya gitu dan memisahkan potongan-potongan fragmen abstrak itu menjadi satu gitu, tapi mengelukisnya tidak bisa dijenrekan ya kata, terus mengingat memori ini sebelumnya apa, jadi diputus-putus gitu. Nah dari situ saya berpikir kok ini ada konsep baru, berarti ruang gitu, permainan ruang gitu. Ruang memori, saya harus mengingat apa yang saya lukis tadi ya gitu. Terus ruang si pembuatan karya itu, saya tidak bisa bebas menorehkan cat itu karena ada resiko kecelakaan gitu.
Ya, terima kasih Ferdi atas pantikannya gitu ya, lewat ini karyanya Ferdi bisa dilihat di Instagramnya juga, Ferdi Teras. Tadi karyanya Mutiara, kalau mau dilihat bisa di mutiarariswari.com. Saya jadi promosi sosial media orang. Ya, jangan lupa YouTube-nya Kusindarto tadi. Silahkan ya, subscribe, like, dan komen. Tadi kata kuncinya dari Ferdi saya kira diawali dengan perpindahan ya, perpindahan tubuh itu dan perpindahan pengalaman tubuh juga gitu. Sebagai tiba-tiba di New York jadi orang kulit berwarna kan, yang mungkin currency-nya sebagai manusia tuh beda gitu sama kamu ketika ada di Indonesia. Ada perpindahan itu, kemudian juga perpindahan ruang dalam pengertian privilege atas kepemilikan ruang tinggal ya. Ketika hidup di New York, tinggal di ruang yang sangat kecil, 2x3, artinya silakan kalau ingin mencoba masuk kamar mandi FAA gitu ya. Terus bayangkanlah Anda membuat karya abstrak. Artinya meskipun karyanya abstrak gitu, leburan emosi tadi istilahnya Ferdi, tapi dia juga lagi-lagi dibatasi dan bernegosiasi dengan ruang yang sangat ya sangat sehari-hari gitu, mungkin bisa dibilang sebagai sesuatu yang realis gitu kan ya, sebagai sebuah pengalaman dan narasi. Terima kasih banyak dari tiga pantikan para narasumber ini. Saya kira ada beberapa tegangan-tegangan yang bisa kita bahas bersama antara abstraksi dan apa sih yang dimaksud dengan realis atau yang keseharian itu. Apakah dua-duanya berbeda, bercampur, dinegosiasikan atau bagaimana? Saya mungkin supaya agak lebih senang, kita tepuk tangan dulu untuk tiga orang ini yang sudah